game. Video kali ini guys, kita bakal nemuin landak di sakura teman-teman. Karena katanya dia bersembunyi di itu loh guys, di padi-padi. Emang di sakura ada padi ya guys ya? Atau ada sawah guys ternyata guys? Yaudahlah, daripada penasaran guys, kita cari ya gimana sih bentuk landak yang ada di sakura. Let's go, mari kita mulai. So teman-teman, kali ini sakura nih akan berpetualang mencari landak. Kalian tahu kan guys, hewan landak itu loh yang berduri-duri itu teman-teman. Nah katanya ya guys ya, itu tuh ada di sakura. Tapi sebenarnya guys, aku tuh penasaran kalau di sakura ini sebenarnya versinya itu landaknya itu hewan atau kayak supersonik guys. Kalian tahu kan yang sunek, yang si landak biru itu teman-teman. Aduh, aku lama banget kalau nungguin tadi tuh mobil truk itu jalan guys. Udah mana macet lagi kan ya, lampu merah ya. Yaudah kalau gitu nih sakura ini langsung aja cari ya guys ya. Nah sepertinya teman-teman lokasinya ada di sini nih. Jadi kita parkir aja mobilnya di sini ya guys ya. Oke kalau gitu kita langsung aja menuju ke tempat landaknya guys ya. Wah rame banget teman-teman. Lihat, ini siapa ya kira-kira ya. Hai sakura nih, hai Tom. Tom, kamu lihat nggak landak? Iya sih, katanya landak itu ada di sini. Cuman landaknya itu kadang muncul, kadang enggak sakura nih. Cuman ya okelah kalau kamu mau lihat. Ya udahlah kalau begitu kita coba cari dulu deh. Wih, ada yang mancing nggak sih? Ada yang berenang juga. Emang bisa berenang di sini? Ya ampun, lihat. Dia berenang di sini tapi pakai pelampung. Ah iya Rio, lucu juga ya. Iya, coba kita lihat dulu. Kamu emang bisa berenang di sini? Ya sebenarnya sih nggak bisa, cuman aku tuh bingung mau liburan karena kan ini panas banget. Ya udahlah aku di sini, mumpung disemprot ini loh air. Disemprot air, emang ada ya guys ya air dari ngeluarin air kayak gini ya guys ya, keren banget. Kamu kayak kenal deh. Ambu cantik banget bajunya. Iya sakura nih, makasih ya, aku lagi siram tanaman nih supaya nanti landaknya muncul. Oh kamu tahu ya ada landak ya? Aku tahu, makanya aku nyemprotin ini. Oh gitu, ya udah selamat bekerja Aoi. Sama-sama. Coba guys kita lihat dulu di mana ya. Kalian lihat landak gak? Aduh, lihat sih tapi kamu jangan dorong-dorong dong. Oh iya maaf kalau gitu. Ya udah, di mana posisi landaknya? Katanya sih dia itu ada di sini, cuman kita tuh harus cari karena dia bersembunyi. Baiklah kalau begitu aku akan cari sendiri. Ya udah, hati-hati sakura nih ya. Iya. Ayo guys kita cari guys. Loh, kok kamu ikut sih? Aku mastiin aja kamu gak apa-apa. Ya gak apa-apa lah, aku baru aja mau mulai. Oke deh. Lihat guys, itu siapa juga ya? Ini apa teman-teman? Oh ini kan orang-orangan sawah guys. Ini seperti kenal deh. Ya ampun Fumi, kalian lucu banget sih punya seragam kayak gini. Iya sakura nih, untuk nyiram tanaman ini kita pakai seragam ini supaya kita gak kena nih sama hama-hama yang ada di sini. Oh gitu, harus pakai topi guys, harus pakai baju tertutup. Keren juga ya Fumi ya sama Aoi. Coba kita lihat semak-semak ini, mana kita cari ya landak. Landak, nggak ada guys di sini. Kita ke belakang sini aja yuk kalau gitu ya. Wah, ada yang lagi masak. Hai, kamu pasti lagi mau buat bukber ya? Iya, aku lagi mau buat bukber untuk banyak orang di sini. Oh gitu. Yuk sakura nih ikut masak yuk. Kamu aja ya, aku mau cari landak. Oh, landak ada di sebelah sana. Di mana? Itu. Hei, landak, muncullah. Emang di sini landaknya? Iya sakura nih, tadi sempat ada di sini, tapi sekarang hilang. Mana guys? Coba kita lihat dulu. Landak, nggak ada. Iya, tadi ada di sini, tahu kita mau nangkap landaknya, cuman nggak dapet. Ya ampun Ryuji, emang kamu beneran lihat? Iya beneran lihat. Coba aku lihat ke dalam. Hei landak, muncullah landak. Mana guys? Aku cari nggak ada teman-teman. Sepertinya bukan ada di sini guys. Coba kita masuk ke dalam rumahnya aja kali ya teman-teman ya. Tadi ya aku lihat di sini ada pintu. Nah kan ada pintu kan guys di sini kan. Coba kita masuk dulu ya. Oh ini dapurnya. Risu kamu ngapain? Risu kamu nggak puasa ya? Kamu batal loh makan diam-diam. Sakura ini jangan bilang-bilang. Risu kamu gimana sih? Ini kan makanan buat nanti buka puasa. Iya abisnya aku nggak tahan. Oh gawat nih guys kalau kayak gini nih. Aku sebenarnya bukan batal, aku lupa kalau ini puasa. Ya udah kalau lupa jangan diterusin makannya. Iya deh. Aduh ada-ada aja Risu ya guys, ketahuan dia. Ini siapa lagi? Kaget. Kenapa sih Chika? Gawat, tadi ada landak di sini sakura nih. Mana? Katanya di luar landaknya. Ini lagi siapa lagi yang tiduran? Bangun, Miho. Jangan dibangunin, dia lagi sakit. Oh gitu.
ikut di Sakura nih teman-teman. Gawat gak nih kalian semua, jangan di sini ada landak. Hah, landak itu dia guys, landaknya. Aduh. Beneran teman-teman, aku pikir tadi landaknya ada di sini, ternyata landaknya ada di situ. Hei kalian, kalian salah tempat. Landaknya ada di dalam rumah tadi. Oh gitu, iya. Ayo sini 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 kita tangkap landaknya. Mana tuh landaknya? Hei landak, sini kamu. Guys, itu dia landaknya tadi di sebelah sini teman-teman. Mana Sakura nih? Aku ketakutan, ini ada landak di mana? Di sini loh Juri, itu lihat Juri, lihat. Oh, itu dia guys landaknya. Oh my god. Ah, tapi lucu banget ya guys landaknya ya. Hei landak, kamu ngapain di sini? Ini rumah aku. Kalian ngapain pada di sini? Hah? Aduh Sakura nih, kamu sih bangunin landak. Aku jadi kebangun deh. Ah, maki. Hei landak, coba kita bawa. Sakura. Ini guys landaknya. Oh, Sakura jangan dibawa, itu kan tajam. Enggak apa-apa. Aku taruh sini aja nih, biar langsung dipancing aja sama dia. Tuh dia landaknya. Oh my god, guys. Tapi kok tiba-tiba landaknya copot ya, teman-teman ya? Oh, kayaknya ini bukan landak deh, guys. Aku tahu siapa nih. Hilang landaknya. Oh, berarti ini landak siluman, teman-teman. Aduh, gawat, guys. Nah, buat kalian guys yang penasaran gimana tiba-tiba landak itu muncul teman-teman, aku langsung kasih tahu aja ya guys ya caranya ya. Ini dia guys caranya munculin landak. Gimana caranya munculin landak guys? Cuman kan landaknya tadi menghilang ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian lihat dari tutorialnya, itu adalah Sakura nih guys. Coba kita lihat dulu ya, mana nih Sakura nih? Nggak kelihatan. Pindah karakter dulu nih guys. Oh dia ngumpet guys, ada di bawah sini. Ya ampun. Tapi teman-teman, landaknya jadinya nggak percis deh kayak landak tadi, nggak berduri gitu. Gara-gara tadi itu kan dikiri Sakura nih ya guys ya. Yaudahlah nggak apa-apa lah, yang penting kita sudah buat guys landak di Sakura. Nah buat kalian semua yang pengen datang ke pertanian ini guys, bisa banget. Kalian tinggal pakai ID props aja, 0416542328234247 ya guys ya. Itu dia untuk ID propsnya. Pokoknya teman-teman, aku senang banget bisa main Sakura karena aku bisa banget buat tutorial seperti ini guys, hewan-hewan yang ada di Sakura. Next kalian mau dibuatin apa nih? Coba komen. Kalau gitu teman-teman, sampai di sini dulu aja video kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka, subscribe channel aku, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa guys. Bye bye.